Sekitar 30 orang kepala desa terpilih se-Kabupaten Cianjur mendapatkan pembekalan di Villa Bumi Ciherang Cipanas Cianjur. Dalam kesempatan itu banyak hal yang dipaparkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Cianjur selaku leading sektor yang mengadakan pembekalan tersebut, yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018. Kurang lebih sekitar 1 jam, Wakil Bupati memberikan arahan kepada kepala desa tersebut terkait dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur yang lebih maju dan agamis. Terlebih, Wakil Bupati ingin menyinkronkan antara program pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa, sehingga apa yang diinginkan segera tercapai dan terlaksana dengan baik. Pemerintah Cianjur mengadakan pembinaan terhadap 30 kepala desa yang baru dilantik, ya, dan insya Allah di satu visi-misikan. Misinya Cianjur lebih maju dan agamis, itu harus diimplementasikan ke tiap-tiap desa. Dan juga terkait dengan pemilihan presiden, dengan pemilihan anggota legislatif, tentunya kami mengharapkan di masing-masing desa agar hal tersebut bisa disosialisasikan kepada masyarakat Cianjur. Dan saya ingin di Cianjur dalam kondisi kondusif, aman, dan tidak ada apa-apa. Sementara Kepala Dinas DPMD Kabupaten Cianjur, Ahmad Daniel, menerangkan dengan diadakannya pembekalan tersebut agar para kepala desa yang ada memahami dan juga mengerti dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa, sehingga dapat melakukan program jangka panjang ke depan untuk pembangunan secara bertahap. Tujuannya adalah untuk memahami para kepala desa itu terhadap tugas dan fungsinya, kemudian kewajiban dan larangan, memberikan mereka lebih mengetahuinya, kemudian diberikan arahan agar menyusun rencana pembangunan jangka menengah di tiap desa sebagai bahan untuk pembangunan secara bertahap selama 4 tahun. Sementara Kepala Desa Cibulakan, Baden Zaki Rahman, saat ditemui usai kegiatan mengapresiasi dengan adanya pembekalan tersebut, sehingga pihaknya pun mendapatkan ilmu tentang pengembangan infrastruktur, keagamaan, dan masih banyak yang lainnya. Pembangunan masalah materi itu, keagamaan, memperdayakan pembangunan infrastruktur. Insya Allah saya selesaikan masalah vilek, pemilihan presiden, insya Allah saya sosialisasikan untuk masyarakat desa kami, desa Cibulakan.